Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari. Di video kali ini aku mau belanja bulanan gitu ya teman-teman. Cuma ini tuh aku mampir dulu ke Alfamart buat beli pulsa, listrik, dan HP. Tapi anakku pengen lihat-lihat dulu ya, dia tuh beli Cimory stick gitu ya. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini ya, tonton sampai selesai. Yang belum subscribe tolong bisa subscribe ya channel YouTubeku, dan like komennya ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ini anakku masih keliling-keliling ya ceritanya. Aku hanya lihat-lihat aja nih teman-teman, enggak belanja. Aku sih pengen sih belanja di sini ya. Aku juga suka lihat nih teman video teman-teman belanjanya tuh di supermarket gitu. Kalau aku lebih sering di pasar tradisional aja nih teman-teman. Menurut aku di tempat seperti ini tuh agak mahal ya, dan nggak ada yang rencengan gitu. Dan ini anakku tuh nyari-nyari Cimory stick gitu, harganya tuh 4.000-an ya satu biji. Padahal aku beli di toko gitu ya, di warung-warung, harganya hanya 3.500. Lumayan ya bedanya juga 500 gitu. Tapi anakku beli satu aja nih teman-teman, enggak banyak gitu. Oh ya teman-teman, udah pada belanja bulanan atau belum nih? Kalau aku ini tuh videonya udah agak lama, cuma baru sempet aku edit nih teman-teman karena males aja. Jadi videonya tuh pas belanjanya aja ya, pas bongkar belanjaannya nanti aja, jadi dibagi dua gitu. Ini aku masih lihat-lihat gitu dan ngajak anakku pulang gitu. Di sini tuh anakku juga pengen banget naik odong-odong gitu ya teman-teman. Jadi sekali-kali aku suka ngajak anakku naik odong-odong gitu. Enggak tiap hari ya teman-teman, paling sebulan sekali atau sebulan dua kali aja. Karena emang agak jauh gitu ya ke tempat rumahku. Kalau kesini harus pakai motor dan naik angkot gitu. Dan ini anakku seneng banget ya teman-teman, naik odong-odong. Aku kesini hanya beli pulsa paketan, pulsa HP dan pulsa listrik nih teman-teman. Biasanya sih aku beli di HP aja, cuma aku belum top up gitu ya teman-teman, jadi kepaksa beli di sini. Dan ini suasana di kota Limbangan ya teman-teman, daerah aku. Aku tinggal di Garut, tepatnya ya di sini ya, dekat Limbangan gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya daerah aku, bisa tulis dong di kolom komentarnya. Dan ini ceritanya aku udah masuk ke pasar ya, Alfamart sama pasarnya lumayan deket gitu. Dan ini aku lagi nungguin belanjaan aku ya, jadi si yang jaganya ngambilin barang-barangnya. Aku tuh nggak pernah bawa bon ya, jadi seingetnya aja nih teman-teman. Dan itu suamiku beli nugget katanya. Jadi kalau belanja di pasar mah seperti ini ya teman-teman, kita ngomong gitu apa yang mau dibeli, jadi nggak banyak yang direkam ya teman-teman.
Dan ini aku beli telur nih, aku beli 6 kilo, jadi bukan punya aku ya, punya ibu mertua aku nitip gitu telur 5 kilo dan aku beli 1 kilo jadi 6 kilo gitu. Di tempatku harganya tuh 1 kilonya 28.000. Karena aku belinya banyak jadi dikurangin 2.000 gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah ya, lumayan aja gitu. Kalau belanja di tempat tradisional pasti juga ada ya diskon-diskon, bukan hanya di supermarket aja. Dan kebetulan aku juga pergi belanja ke Jongkok, toko sembakonya itu punya saudara gitu ya teman-teman, jadi agak murah gitu. Dan ini aku belanja sedikit sih untuk bumbu ya. Aku beli tomat sama cabai rawit dan ini ya, bawang putih. Dan aku juga beli lumpia gitu. Terkadang aku belanja sedikit aja ya untuk persayuran karena lebih murah di tukang sayur aja gitu, lebih fresh, lebih mudah aja karena tiap hari juga di depan rumah ya beliau mangkal gitu. Ini aku lagi milih-milih bawang putih ya teman-teman. Di tempatku bawang putih harganya tuh 7.000 ya seperapat gitu kalau gak salah nih, aku lupa lagi nih teman-teman. Kalau tomat tuh lagi mahal ya, aku beli seperapat aja isinya cuma 4 biji nih teman-teman. Emang lagi mahal ya teman-teman, 5 biji kayaknya teman-teman. Harganya 4.000 ya kalau nggak salah seperapat. Dan ini kembali lagi ke Jongko yang tadi ya teman-teman, punya saudara aku. Jadi aku tadi nitip dulu barangnya dan kembali lagi, dan aku juga beli lagi ya, ada yang kelupaan gitu. Beginilah ya kalau belanja di pasar tradisional mah nih teman-teman. Aku suka nitip barang di sini ya, jadi udah nggak sungkan lagi karena punya saudara aku gitu. Oke, ini belanjaannya udah selesai. Aku mau pulang gitu ya teman-teman. Untuk bongkar belanjaannya nanti ya di video selanjutnya, karena video ini agak panjang gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton ya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share video aku ya teman-teman, agar cepat berkembang dengan cara like video, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak ya yang udah mau mensubscribe channel YouTube-ku. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini video aku beli bensin gitu ya, isi bensin. Ini di sini tuh kalau beli bensin tuh ngantri banget tuh teman-teman, mau siang pagi kayaknya kayak gini gitu. Dan ini sambil nunggu aku beli es durian gitu ya teman-teman. Ini harganya 5.000-an gitu. Mantep banget deh, pokoknya aku suka banget nih kalau beli isi bahan bakar pasti beli es krim durian ini, harganya 5.000-an gitu. Dan ini nunggunya agak lama gitu ya teman-teman, sambil aku bikin video gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.